tanahane ngono. Yo babone jaworan gede-gede kan, Bos. Ternyata ngono iki. Super-super tenan. Ya. Wih, udah meteng-meteng, Bos. Jalanane yo wow. Magic show. Perkintilannya, Bos. Masuk. Heeh. Kak ini. Awas ya. Bang. Ini sopirnya kowe. Lewati aku. Bos, pengusungan, Bos, pengusungan untuk di area Medaeng. Medaeng, Bos, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi ini kayak ngene Pak Lurah Bogor kemarin gitu. Nah, banyak kolam-kolam. Ini khas neng di Soyong ini, Bos. Itu dua unit kandang di sana sudah berdiri 4 bulan yang lalu. Kembali lagi di Medaeng. Medaeng. Oh, lokasinya yang usung ya lumayan cerep banget. Bos, ini jangan 4 bulan yang lalu. Sono wedhuse. Wedhuse ya mewah ya, Bos. Tanahane ngono ya. Kelurahan iki wedhuse apik-apik. Kalar masang ning kono kae, Bos. Tanahane ya penggemukan kabeh ya, Bos iki. Woi, gue dheweke panangan babunan ya Bos, babunnya jumbo-jumbo ya. Ini wis do payu tepak ya, nyatanya ada dadungnya mentile, berarti wis ini ya ada bedusnya, Bos. Jawa randunan lumayan-lumayan bedusnya ya, Neng. Delok sing kene ku lanange, Bos. Jero kuat lho lanange. Oh, mantep kok, Bos. Uyuhnya tadi ada beberapa ekor. Iki ana sing loro dijekke njogo. Ya babunan bahkan bermeteng, Bos. Bersih-bersih pakanannya, bersih-bersih. Anaknya nyontoh-nyontoh babunnya ya gede belah. Wah, bakalane wah ini anak kok itu weh. Nah, suaranya ya lanang ya, tanahannya ngono. Ya, babone joran gede-gede kan ya, Bos. Ternyata ngono iki. Super-super tenan. Ya. Eh, udah meteng-meteng, Bos. Jalanannya ya wow. Magic show. Loh. Perkintilannya, Bos. Masuk. Hey, bro. Oh, bareng ngombe ngono. Mas.
sik dhewe. Nyatane yo do meteng kabeh semene ban yo, Bos. Wanane yo masuk dhuwur tenan iki, Bos. Yo sang puluhan yo masuk eneng. Dhuwure. Warak keranja mak kita ngendi rek. Yes. Iki ana sing anakan rondo budi ten iki, Bos. Sakake dinake njaba. Isi kabeh iki sing ora ya iki mau. Orang no darane. Persawane Bos, medeng. 4 bulan yang lalu kahanane saiki wis ana parine wis. Masuk kono ya ana wedhus Bos. Kita nge-vlog dulu ndelok-ndelok wedhus nang kono. Serasa warna-warna itu arep ngopo. Apa pegeleran jamak. Langsung ya doa ngejo ayo kandang kaya. Jadi dulu kesini bawa 3 unit itu 8 meter kali 4 setengah, itu 2 unit. Kemudian di sini 6 kali 1 setengah, 1 unit. Wedange mau mau Prometang sin. Ah, ini yang 6 meter. Dan itu untuk kandang yang baru juga 6 meter nanti. Untuk ini ya seperti ini, Bos. Wes 6 bulan yang lalu wes seperti ini. Oh, 2 bone jon. Anake Bos. Wah. Masuk orang guseng gak lanang kok nyelentuk gua lah ya masuk tenan iki pedeng Bos iki punya keluran Bos gua punya yuk geble geble susunnya sih nyenil iki bisa mana pindu ABN ini gitu. Mana ayo masuk ya Bos. Wah ini minusnya mata yang satu sakit. Gampang satu juga. Ini ngantar kaya aku nak pas ngubi. Wih Bos. Lanang ireng guseng telinganya masuk geble-geble tidak sanglir awake lumayan dawa ya Bos. Ya anake ya ming siji ya susune ya cukup. Pentile siji abang siji ireng. Oh. Iku anake ya jan dhuwur tenan dadi. Pak iki. Mbokne ya kaya ngene iki kahanane. Biasa itu. Dengan ae jan jenggureng kuwi. Wah ya tanahan iki wong kelurahan Medaeng kene ya do pinter-pinter milih wedhus sing apik terangane. Oh niki Bos. Iki anak yo lanang lho, anak iki lanang-lanang. Jaworan to Bos. Anak yo bagus ganteng gember. Wah, sian masuk tenan. Waras wiris, bersih tuntas. Tak ada noda nek iki, Bos. Lho. Raine wis ngantek kaya cicis. Waras ora sanglir, gitu. Iki sementara di nunggu kanca-kanca do ngusungi material, Bos. Ya sih. Kuwi lanang kok abah. Jangan sih.
waras-waras wedhuse tidak mencret, tidak budiken gitu. Matanya bagus-bagus ya toh. Awak yo klimis-klimis panahan iki. Babone yo kiai yang iki babone sing nom-nom kabeh kok iki darah iki. Panganane resik. Galon Pak Stu. Bos, sana gede ki 6 meter lagi. Jadi wong iki ya kepengen duwe 6 meter padha iku. Dek kiwah kiwih minta dibikinkan. Ngono ceritane, Bos. Tadi kan pengiriman atau pemasangan di area Bebek Paru Sidoarjo, dan sekarang pindah ke Medaeng Sidoarjo juga daerah Paru. Iya. Terus mereka mengira. Jadi Pak Lurah di sini sudah menggunakan ini, kan? Saya tanahnya ya apa-apa, ya orang rugi tuh nak. Kayak jaluk kandang saya apa-apa ya. Apa? Ya biasa bos. Ya organik orang rapat yang larang, rapat yang murah. Biasa dengan wong ya kayune dipasai kabeh ya. Legawe ya tenanan bos ya. Seperti itu dulu bos, soal pengusungan juga soal perkambingannya Pak Lurah di sini, perangkat desa di Medaeng ini seperti itu, siapa-apa, jos-jos gitu. Nah, misalnya mau dulan ke sini, nah di sini kambing-kambing Jawa Randu, kambing-kambing seperti ini. Nah, sekali di sini ada sekitar 40-an ekor total semuanya gitu. Monggo bisa dulan ke sini sambil silir-silir mbok menawa kesemuan gitu. Nah, seperti itu. Di sini hewannya atau udara sangat silir dan sejahtera wacana awake ngene iki, Bos. Alhamdulillah sampai di sini. Oke, Bos, begitu dulu. Matur nuwun gitu. Terima kasih. Tak saran sik ngagir nang kene iki.